Okey, apa tajuk tema kita sekarang nak, apa nak buat? Sebab sebenarnya ramai orang tanya saya, ada macam-macam situasi dalam diri dia, orang keliling dia. So hari ini nak bercakap tentang apa selalu orang kata, mulut jahat tapi hati baik. Para pendengar sekalian setuju tak? Sebenarnya perkataan mulut saya saja jahat tapi hati baik sebenarnya ialah satu dia panggil rationalization ataupun alasan untuk justifikasikan perangai dia yang tak baik, perkataan tak baik tu, dengan mengatakan mulut jahat hati baik. Tapi sebenarnya ini tidak betul. Sebab kalau kita perah limau, yang keluar tu jus limau. Perah apple, keluar jus apple. So apa keluar daripada mulut kita sebenarnya gambaran hati kita. Sebab perkataan yang kita sebut hanya keluar daripada fikiran, dan fikiran hanya keluar daripada hati. Jadi hati yang berpenyakit akan menghasilkan fikiran yang negatif, akan menghasilkan perkataan negatif, dan perkataan negatif menghasilkan sikap negatif, sikap negatif menghasilkan tindakan negatif, maka hasil dia pun negatif. Hasilnya apa? Apabila kita bercakap, orang yang terima tu rasa kecil hati, terpedih, rasa kecil, rasa tak best, sebab perkataan kita yang membunuh dia, membunuh keyakinan dia, merosakkan hari dia, merosakkan kebahagiaan dia. Jadi saya nak seru pada diri saya dan kita semua ni, boleh tak kalau kita bercakap, sebelum bercakap dengan orang tu, kita pasang niat daripada emosi kita. Okey, saya sayang orang ni, bila saya jumpa dia, saya nak bersihkan hati saya, saya nak cari kebaikan dalam diri dia, dalam suasana, dan saya niat lepas dia jumpa saya ni, dia lagi happy tentang diri dia dan dia merasa baik tentang diri dia. Sebab kalau orang yang ada niat macam ni, insya-Allah setiap kali dia berinteraksi dengan orang, dia akan sentiasa membahagiakan. Tetapi orang yang hati berpenyakit tidak bahagia. Sebab itu, orang yang hati berpenyakit tidak bahagia, maka dia tidak akan membahagiakan orang. Dengan apa? Dengan perkataan dia, dengan jelingan mata dia, dengan perbuatan dia, dengan sikap dia. Jadi apa kata kita semua delete, buang, reset, tak mau benda ni, mulut jahat tapi hati baik, kita buang. Mulut baik sebab hati baik. Apa kata jadikan tagline kita setiap hari, mulut saya baik, saya orang mukmin, apa keluar daripada mulut saya semua sangat baik, sebab saya tahu segala yang tersebut akan dihisap di akhirat nanti, dan modal suara satu modal yang sangat-sangat tinggi, maka saya tak nak guna walau satu saat pun waktu saya ini untuk menjadikan menjakitkan hati orang, mendapat murka Allah, dan saya tak ingin jadi orang yang bahagia dan membahagiakan. Assalamualaikum.